Kota wisata Batu. Kota dengan segudang potensi wisata, hotel, restoran, dan pusat oleh-oleh yang menjadi tujuan wisatawan berlibur. Kota yang selalu ramai dengan hiruk-pikuk aktivitas masyarakatnya, dengan segala tradisi dan adat budayanya tanpa mengenal rehat sejenak pun. Saat ini COVID-19 sudah menyebar di Indonesia, bahkan di seluruh belahan dunia. Dampaknya sungguh luar biasa. Kota wisata Batu yang selalu ramai menjadi kota sepi tanpa kemacetan menghampiri. Wisatawan sedang enggan untuk singgah walau sedetik pun. Warga memilih membatasi diri berinteraksi untuk menjaga kondisi dari bahaya pandemi virus corona yang penularannya tanpa pilih-pilih. Pemerintah Kota Batu sangat proaktif untuk segera mengakhiri pandemi ini. Kebijakan strategis memutus rantai penyebaran COVID-19 sudah ditetapkan melalui Surat Edaran Wali Kota Batu nomor 440/1/422.012/2020 tentang kewaspadaan terhadap COVID-19. Membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan Surat Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu tentang penghentian sementara aktivitas di tempat wisata dan tempat hiburan sudah dijalankan. Informasi valid dan up to date selalu disebarkan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui beragam media agar tidak panik. Himbauan social distancing selalu disosialisasikan tanpa henti. Pemerintah tidak meminta lebih, cukup dengan mentaati. Beraktivitaslah di rumah saja. Rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik atau gunakan hand sanitizer. Jaga pola hidup sehat dan olahraga teratur, serta cukup istirahat. Jagalah jarak interaksi fisik minimal 1 meter. Dan jangan lupa pakai masker. Hindarilah keramaian atau kerumunan orang dan pertemuan berkelompok. Batasilah penggunaan transportasi publik kecuali mendesak. Kemudian, hindari kunjungan ke wilayah zona merah. Dan yang penting, jika Anda merasa tidak sehat, segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat. Doa selalu terucap dalam setiap langkah karena tanpa pertolongannya manusia tak akan bisa. Tapi yakinlah, dengan bersatu kita akan kuat dan mampu melaluinya. Ayo bersatu lawan Corona. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.